saya mau mereview tentang bagaimana cara mendapatkan angkutan atau kendaraan umum dari dengan RVCD, terutama yang paling dalam nih, menuju ke gerbangnya. Dan saya akan lanjut ke Jawa, nanti mau naik bis Harapan Jaya. Nah, seperti apa keseruannya, saksikan di sampai di jika ada titik konten ini, silakan di like, subscribe. Jika belum, komen dan share, siapa tahu informasi dan konten ini bermanfaat. Inilah video selengkapnya. Nah, kita lagi di angkot atau shuttle kendaraan, shuttle dari dalam komplek Harvest City menuju ke gerbangnya. Untuk ongkosnya berapa, Mas? 4.000. 4.000 nih dari dalam. Murah meriah nyampe depan. Mau ikut keliling juga boleh ya. Operasionalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sangat membantu sekali terutama bagi yang memiliki aktivitas tinggi tentunya. Adanya kendaraan umum ini tentu tidak harus pakai motor. Untuk menggunakan kendaraan ini nanti sambung lagi ke jalan raya Transyogi Cibubur atau Transyogi Jonggol. Kalau di Google Maps sih di situ jalan raya Cilengsi Jonggol. Nah, nanti ketemu di sana. Ini baru saya review jalan ini kemarin di video yang saya kasih informasi di atas. Sampai ketemu di gerbang depan, gerbang Harvest City, dan saya akan lanjut naik bis menuju ke Jawa dengan Harapan Jaya. Jadi SOP-nya ini bagus. Ketika nyampe gerbang sana, 1-2 orang langsung jaga. Kalau misalkan nggak ada sama kalian, bentar. Untuk armadanya ada 3 armada nih, lebih dari cukup. Karena saya sendiri tadi dari calling itu nanya apa lewatnya ini armada cuma sekitar 10 menit, jadi cepat terhitung. Karena kalau nggak sedang mobil sedang dipakai atau kendaraan yang dipakai, sebetulnya aturan yang paling bagus ini naik angkot Harvest, angkot yang disediakan Harvest ini. Angkutan perumahan Harvest City dan mau menuju ke terminal Cilengsi. Nah, ini Harvest City yang udah kita review gerbangnya sekaligus aksesnya ke dalam. Keren. Jalur Transyogi Cibubur Jonggol atau jalan raya Cilengsi menuju ke Jonggol. Terminal, Bang. Terminal. Dari mana ke mana, Bang? Hah? Angkot Jonggol Cilengsi ya? Iya. Angkot Jonggol Cilengsi melewati depan perumahan Harvest City. Ikutin video ini.
udah nyampe terminal tipe B Cilengsi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Jadi kita mau ke loket pokoknya ya, cuman untuk di Harapan Jaya yang menuju ke Salatiga dari loket A3. Ini menuju ke Wonosobo. Menuju ke Jawa Timur dan Solo, tiketnya ya gampang juga, cuma tadi mesti cek dulu di nomor agen. A3 ye. Harapan Jaya. Oh, nggih. Monggo. Mun tumbas dereng. Dereng mau nembe calling-calling mawon. Oh, nggih. Pinar apa? Nggih. Di pelanannya sangat ramah. Mana Solo 3? Solo 3 masuk tol lagi? Iya, pokoknya exit tol ya. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, ada temannya sini kalau gitu. Aja ya. Ada. Untuk bis udah ready? Masih di belakang. Belakang. Tapi di jalur. Ke sini ya kita masuknya ya. Di samping ya. Pokoknya jalurnya dapat. Masih ya. Ya. Kalau untuk cara pemesanan online ada ya? Ah iya bisa via Redbus, Traveloka. Traveloka. Iya, aplikasi Harapan Jaya, Facebook juga bisa. Oh, aplikasi Harapan Jaya sendiri ada ya? Ada, oke, siap. Terima kasih. Tiket. Madiun Jakarta. Cuman kita mau turun di Terminal Tingkir Salatiga.
suasana antri di tempat penukaran kupon untuk servis makan dari PO. Ini telur asin. Telur asin aja yang praktis. Makasih.